Kalau kita lihat suasana sambutan di Kuala Lumpur, sememangnya ada beberapa rumah terbuka yang dianjurkan bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Sambutan Tahun Baru Cina dari Wisma MCA, sememangnya seperti biasa meriah. Dan Wisma MCA dihiasi dengan agak berbeza kalau anda ke sana pada hari-hari biasa. Mungkin anda rasa suasana di dalam dewan itu sendiri agak suram sedikit, tapi bila tiba saja suasana Tahun Baru Cina, lain pula kemeriahan yang dirasai di dalam dewan dari Wisma MCA. Ya, dan ini suasananya di sana. Ini semalam sebenarnya semasa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor menghadiri majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina anjuran MCA bersama-sama Timbalan Perdana Menteri juga. Dan antara acaranya ialah menggauli sang yang tidak gagal untuk kita lihat sepanjang setiap tahun. Ya, setiap tahun. Dan Yisang ini sememangnya merupakan suatu tradisi Malaysia. Cina Malaysia di negara lain tidak ada sebenarnya tradisi ini, dan ia merupakan suatu cara untuk menyemarakkan ataupun suatu simbolik untuk mendapatkan lambakan dari segi ekonomi, dari segi ekonomi peribadi dan sebagainya. Jadi ini untuk kemeriahan warnanya. Kemeriahan jadi warnanya juga dengan mungkin apa yang diharapkan. Warna ringgit lah. Ada dia. Yang biru, ada yang hijau. Sepanjang tahun lah harapnya begitu. Itu kepercayaan melalui tradisi tersebut. Dan tahun ini tahun monyet berapi. Tahun monyet berapi. Siapa lahir tahun ayam jantan? Angkat tangan. Ya.